Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan membuat review tentang cermin kereta yang pecah kerana terkena serpihan batu. Di Malaysia ni, Dr. Cermin Sdn. Bhd dah memang terkenal. Dia punya headquarters dia di Skudai Johor. Di Malaysia, hampir 60 branch berada di seluruh negara. Hari ini saya bawa kereta saya ke salah sebuah Dr. Cermin di Ampang, Kuala Lumpur. So, kereta saya di cermin hadapan ada dua spot yang terkena batu. Okey, ini adalah tempat spot yang pertama yang saya terkena batu. Tetapi dia dah menunjukkan crack sampai ke bawah dan hampir berbentuk huruf U. Pada bahagian ini, pekerja di bengkel Dr. Cermin telah pun drill dan meletakkan gam serta menampal di bahagian hujung cermin yang retak tu dan meletakkan gam dan sejenis selotip. Cracknya dah sampai ke atas ya. Okey, ini adalah spot yang telah didrill dan kemudian diletak gam serta selotip. Ini adalah spot kedua yang terkena batu. Tapi spot ni masih belum crack lagi. So, banyak kes ini macam saja. Semua seorang mari repair. Tak mau tunggu melebak. Yeah. Tunggu melebak sudah. Pertama, harga tinggi. Kedua, bikin tak cantik. So, sekarang banyak customer sudah pandai. Dia kena ini macam kes, dia terus mari. Jadi, bahagian ni lebih senang untuk dirawat. Dengan lebih tepat lagi, kita boleh menahan dia daripada bertambah crack seperti yang saya tunjuk yang gambar pertama tadi. Yang ni kos berapa, bang? Apa, sorry? Ini kos berapa? Ini RM90 serupa, Mia. Mari sama-sama kita tengok macam mana Dr. Cermin buat repair cermin yang retak. Di tempat batu tu, lagi dia tebuk lubang ke? Ya betul. Kena itu kesannya kepala sana. So, macam ini case, dia belum lebar, you cepat-cepat repair. Dia cantik sikit, lagi dia kuat, tahan. Boleh cakap, ini tak melebar, itu pun suruh melebar. Ini suruh kuat mah, lepas. So, ingatlah cik kan, lain tahun ni mesti mau beli tau. Ini insurans jangan tak beli. Tak beli lagi rugi sendiri. Sebab ini cermin lah, dia mahal-mahal. So, you biasa kalau ori tak ori ialah satu lambang logo ini. Nampak? Okay. So, kalau you pakai tak ori ni, dia memang tak ada ni Honda punya logo. Ini untuk apa, bang? Apa? Ini untuk apa? Letak liquid lah. Oh, letak liquid. Kasih dia sumbat ni lah. Oh, tadi sana tak bubuh macam ni kan? Sebab itu ialah tak buat habis. Tak habuk habis ni. Saya lah menilai saja kasih dia sebelum jalan. Ini tak sumpah. Dia chemical pun tak sumpah. Masukkan chemical lah tu. Dia ada asing-asing chemical ni. Satu ialah bintang, satu ialah crack line. Tak serupa ni. Ini bintang? Ini bintang. So, bintang baru jadi crack line. Crack. Kalau sudah crack line, jadi dia suruh melebar.
So ini macam ini bintang mia chemical lain mia bikin. Tak sampai satu tahun pun saya kena dua biji. Oh, dua. Okey, walaupun sebelah lagi ni kita dah siap letak gam semua, tapi kita akan tunggu yang satu lagi tu dah isi gam. Dia tengah compress dengan angin. So sekarang kita tunggu kedua-duanya siap. Lepas tu next kita akan jemurnya di tempat panas. Itu berapa minit kita tunggu tu? Oh, itu mau tunggu setiap. Sekarang ini siap, nanti ini siap satu kali. Keluar jemur matahari dulu. Oh, yang ni kita tunggu dulu ni. Ah, nanti satu kali so jemur matahari baru bersih, baru okey meh. Oh. Sekarang mau kasih pom itu angin, kasih dia masuk. Tadi kita masuk angin, pom angin tadi. Pom anginnya lah kasih itu liquid, kasih dia jalan. Oh. Isi dalam. Ini sama ini dikit tak serupa. Dulu sini aja. Oh. Bukan. Oh, you tak biasa repair lah ni? Ini belum, tak boleh. Itu hari itu tu kecil je. Saya tak buat. Sebelum melebar, you buat okey. Sekarang sudah panjang. Nampak? Perlu kena satu titik aja. Itu hitamnya pun suara tak ada. Kira dia suara sombat. Itu titik memang ada mia. Itu titik ialah you kena mia jam itu kesan. Saya kesan bawa sana, saya tubuh lubang. Lepas palu liquid, pakai angin, kasih dia sombat. Itu pasal ada mia orang cakap, eh Shopee mia tak nampak kesan lah. You boleh try. You boleh pergi Shopee beli ubat. Lepas try, semua pun kong. Okey, ini adalah sesi penjemuran.
sini punya garisan dia suatu lah. Oh. Memang punya. Untuk merepair dua spot cermin hari ini, saya hanya menggunakan masa 1 jam sahaja untuk menyiapkan dua-dua spot di cermin hadapan kenderaan saya. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.